Buat Anda yang menyaksikan Kompas yang hari ini, saudara, di hari ulang tahun ke-12 Kompas TV, tim produksi Kompas Siang dan Sapa Indonesia Siang membocorkan bagaimana keseharian bekerja demi menghasilkan berita untuk para pemirsa Kompas TV. Dimulai dari saling menyapa, bersenda gurau, hingga serius memproduksi berita yang independen dan terpercaya untuk disaksikan pemirsanya. Dan berikut informasinya yang disiapkan khusus untuk Anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Ini Maydob Elfrina, produser Kompas Siang yang dikenal sebagai penyebar informasi. Bercanda, 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 bercanda. Sebelum rapat, biasanya kami berbagi informasi dulu. Apa yang terjadi sejak kemarin hingga hari ini. Kali ini, Maydob menjadi produser show Kompas Siang. Produser show bertugas menyusun rundown dan membagikan tugas kepada teman-teman produser lainnya. Sejak pagi, tim produksi Kompas Siang dan tim produksi Sapa Indonesia Siang biasanya membahas berita-berita terkini apa saja yang layak ditayangkan di layar kaca Kompas TV. Untuk program Sapa Indonesia Siang, Muhammad Syahreza yang bertugas menjadi produser show-nya. Setelah selesai rapat dan bagi-bagi tugas, kami lalu fokus mengerjakan paket berita, koordinasi dengan teman di lapangan, serta cek-recek faktanya untuk Anda. Tuh, lihat kan bagaimana ekspresinya saat para produser mengerjakan sebuah berita. Serius-serius ya? Iya dong, harus serius. Karena kami ingin menyajikan berita yang menarik sesuai fakta di lapangan untuk pemirsa Kompas TV. Kami di sini juga dituntut untuk zero mistake alias nol kesalahan dalam menulis berita. Setelah selesai, tak lupa untuk di double check oleh para eksekutif produser atau EP. Dalam tim ini, EP yang bertugas ialah Amalia Susanti dan Ali Kadafi. Pengecekan selesai. Lalu setiap paket berita didubbing atau diisi suaranya oleh kami para produser. Sebelum nantinya diedit, dipadukan dengan gambar liputan oleh para editor dan ditayangkan di layar Kompas TV. Kompas Siang selesai, lanjut Sapa Siang ya. Thank you guys. Kompas Siang dan Sapa Indonesia Siang merupakan program yang setiap tahunnya ikut merayakan hari ulang tahun Kompas TV dengan berbagai tema. Tema kali ini adalah Indonesia Raya. Dan kami bangga karena setiap karya yang kami hasilkan merupakan upaya terbaik dalam mengolah, berkreasi, dan menyiarkannya sesuai kaidah jurnalistik yang telah melalui disiplin verifikasi, seimbang, akurat, dan jelas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Kompas TV yang selalu setia menyaksikan program-program berita di Kompas TV. Akhir kata, kami ucapkan. Kami tim produksi Kompas Siang dan Sapa Indonesia Siang mengucapkan selamat ulang tahun ke-15 Kompas TV Indonesia.